budidaya porang ini lebih mudah, tidak serumit tanaman-tanaman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno pernah menyatakan, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kugunjang dunia. Ini artinya apa? Bahwa pemuda merupakan kunci utama keberhasilan suatu bangsa. Di wilayah kerja kami di Kodim 0103 Aceh Utara mempunyai jumlah pemuda produktif yang cukup besar. Hampir 50-60% dari jumlah populasi merupakan usia produktif. Akan tetapi di sisi lain, angka pengangguran di wilayah Kota Losmawe maupun Kabupaten Aceh Utara cukup tinggi, antara 10-11%. Di sisi lain, kita mempunyai potensi luas lahan yang belum dimanfaatkan kurang lebih 30-40%. Dua hal ini akhirnya menjadi pola pikir kami dan sari kerja kami untuk bagaimana membina para pemuda produktif ini supaya bergerak untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di wilayah kita masing-masing. Berikut akan kami sajikan sekelumit upaya kami dan membina pemuda produktif di wilayah guna kemajuan bangsa yang kita cintai. Ini adalah tanaman porang yang sudah berusia 5-6 bulan. Dan insya Allah ini kita akan panen 12 bulan ke depan. Dengan luas wilayah, kalau kita lihat ini sekitar 4 hektar. Tanaman ini bisa kita panen dan kita jual dalam bentuk umbi. Untuk harga umbinya sendiri, itu berkisar 5.000-7.000 per kilogramnya. Tapi seandainya bila kita mau kita olah lagi, dengan cara kita umbinya kita rajang, habis itu lalu kita jemur hingga kering, itu harganya bisa berkisar Rp45.000-60.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemuda di desa Cotgirik Kandang, merasa banyak berterima kasih kepada Bapak Dandim yang telah memberi kami ataupun membantu kami lapangan kerja, yaitu budidaya porang. Sebelumnya kami mempelajari dulu bagaimana budidaya porang ini, dan setelah kami pelajari ternyata budidaya porang ini lebih mudah, tidak serumit tanaman-tanaman yang lain dalam hal perawatannya. Kemudian untuk pemasarannya pun, potensi pemasarannya cukup menjanjikan. Inilah produktivitas pemuda binaan kami. Kita tunggu produktivitas Anda
untuk kemajuan bangsa yang kita cintai.